Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber dimanapun anda berada, yang semoga saya dan sahabat semua tetap diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah serta kemudahan dalam segala urusan lur. Alhamdulillah pada kesempatan sore yang panas ini lur. Aduh, sore-sore panas lur. Ruwet. Oke, di kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana menjadi mengganti packing knalpot. Kalau seandainya packing knalpot merusak, harus diganti. Soalnya kalau nggak diganti, udara sisa bahan bakar akan keluar dari ini sela-sela antara packing knalpot atau SPS knalpot. Soalnya ini agak tebal ya, nanti kalau dipres atau dikencangkan oleh buat knalpot ini akan mengikuti bentuk daripada knalpot itu sendiri, bibir knalpot bukan bibir mulur. Untuk harga ini 5.000 saja, sing biasa lur, biasa awet mas, awet ora ya manut sing masang lur. Oke, langsung dilepas ya lur. Ini biasanya pakai baut 12 ya lur. Duh, sing siji angel lur. Bisa. Ini lur, ini SPS knalpot tuh ini ya. Setiap motor ada SPS knalpotnya untuk mengikuti keinginanmu sing kita ganti knalpot lur. Ini congkel pakai obeng min. Nah, udah rusak ini lur. Rusak. Untuk mengikuti ini lur. Nah ini. Nah ini. Nah ini ditempel aja di sini. Dan nah, ntar dikencangkan yang merata ya. Ini platnya yang agak tebal saya taruh di luar welur. Oke. Terus ini kita masukkan lagi, jangan sampai ini biasanya pada saat pemasangan ini lah ya, pas ditempelkan seperti ini packing knalpot lepas sedikit lur. Jadi mengakibatkan pemasangan pada packing knalpot tidak pas dengan lubang pada packing knalpot lur. Ketok ra lur. Angel lur. Tinggal kita kencangkan dengan T12 sambil dilihat ya apakah packing knalpotnya bergeser atau tidak. Kalau sudah tidak bergeser tinggal dikencangkan ya lur. Yang rata. Kalau enggak rata nanti malah bisa bocor. Kalau udah bocor itu suara knalpot jadi jelek lur. Ada dikit-dikit aja lur. Dari kanan ke kiri, kanan ke kiri. Yang penting tekanannya rata. Apalagi pada motor-motor dua tak ya, kalau enggak pas dalam pemasangan, waduh, udara bisa keluar dari blok-blok ini, blok piston lur, ngisin-ngisin ya lur. Ya, set aja lur. Oke, udah lur. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap sholat. Semoga sholat kita bikin sawah, hidup kita akan lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.